Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nanti kita diskusi ini agak ini ya, Pak, supaya kamu dapat gambaran ya. Kuliahmu itu ngapain ini? Kuliahmu itu ngapain ya? Saya ambil contoh kecil aja ini ya. Saya ambil contoh kecil terkait dengan pemilihan bahan. Ya, pemilihan bahan nanti, dan itu digunakan di dalam desain ya, di dalam desain. Ini berkaitan dengan desain piping. Ya. Piping itu tempat fluida mengalir ya. Piping itu tempat fluida mengalir. Fluida di sini itu bisa gas ya, atau cairan ya. Ada gas, ada cairan. Yang dibahas di sini itu berkaitan dengan single phase ya, satu fase. Kalau kalian membicarakan fase itu paham nggak maksudnya itu? Wujud ya, fase itu. Single phase ya, itu satu fase. Ya, nanti ini kamu bisa dicatat dulu ya. Yang pasti kalian ini sempuring nanti itu. Pasti ya kalau itu berkaitan dengan open system ya. Berkaitan dengan open system ya. Nanti juga ada mata kuliah termodinamika ya. Itu pasti berkaitan dengan fluida yang bergerak. Ya. Berkaitan dengan fluida bergerak. Fluida bergerak di sini itu bisa gas ya. Bisa cair. Atau yang menarik ini, atau bahkan keduanya. Atau bahkan keduanya. Jadi jangan alergi, misalnya nanti kalian harus mendesain dua fase. Nanti naik kelas lagi, ada tiga fase. Wah, ini ya, ada tiga fase. Ya. Nah, nanti kalian amazing gitu ya. Ya, nggak apa-apa, ini masih permulaan. Ya, ini adalah satu fase dulu ya, satu fase dulu. Nah, ini kalau kita sebut line ya, line itu pipa ya, line itu pipa ya. Di dalam desain ya, di dalam desain itu apalagi nanti kita berkaitan dengan detail desain ya. Apalagi nanti jika berkaitan dengan detail desain, kalau kuliahmu ini ujung-ujungnya itu ya, ya bermuaranya itu kan ke pradesain pabrik. Oke, dicatat ya. Kuliahmu itu bermuara di pradesain pabrik. Pradesain pabrik itu masih pupuk bawang. Ya. Ngerti pupuk bawang ya? Ada yang ngerti nggak pupuk bawang? Saya ecek-ecek. Sampai merem itu sebenarnya. Dosenmu nontek itu sampai merem ya. Nggak laku itu nanti di industri, nggak laku pada desain pabrik. Hanya saja yang di sini yang diajarkan di kalian itu, ya. Mungkin beberapa mata kuliah nanti itu kalian akan mulai dikenalkan dengan code and standardnya, ya. Tapi tidak harus semuanya. Ya. Tapi kalian diajari knowledge, ya. Diajari knowledge, ya. Cara berpikir, ya. Cara berpikir bagaimana mendesain. Ingat ya, kita ini mendesain pabrik ya. Contoh ini desain pipa ya. Kamu nanti bisa feedback ya, tanya ke diri kamu sendiri, apakah desain pipa ini gampang gitu ya, atau susah ya. Nanti kamu jujur jawaban sendiri gitu ya. Pipa itu sebagian kecil dari
desain pabrik. Saya ulangi ya, pipa itu sebagian kecil dari desain pabrik. 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 Ini ada penekanan, dan semoga ini membuka wawasan kalian ya. Jangan main-main dengan desain pabrik. Ya. Jangan main-main desain pabrik. Memang terjadi degradasi ini, dekadensi itu, dekadensi penurunan kualitas pradesain pabrikmu. Ya. Pradesain pabrik saya harus bilang ya, itu errornya itu 20% plus minus 20%. Ya. Plus minus 20%. Kamu bisa bayangin ini. Kamu bisa bayangin, saya biasa ini bangun pembangkit itu sudah biasa. Itu nilainya misalnya pembangkit 100 mega, itu nilai investasinya itu 4 triliun. Oke, ya, 4 triliun, 100 mega itu 4 triliun. Bisa ngitung nggak? Triliun itu nolnya piro, right? Bisa ngitung nggak? 4 triliun itu berapa? Nolnya piro, right? 9, Pak, kayaknya. 9. 12, Pak. Ini ono sing mabuk kopi atau mabuk apa ya? Mabuk K-pop ya, rare, iya. Ya. Wah. Coba hitungan itu ya, coba hitungan. 20% error dari 20% error ya. Ya, 20% error dan 4 triliun itu hitungan dulu lah itu. Kamu bisa bayangin enggak itu? Nah, ini Admiral sudah bisa jawab ini. Yang lainnya penakut ini ya. Yang lainnya itu chicken itu ya Admiral ya, enggak kayak wajah ya. Atau memang wajahnya jelek banget itu Admiral ya. Konco-koncomu enggak berani memberanikan diri lihat wajahnya itu. Jelek banget itu ya. Jelek banget wajahnya, enggak kayak tok. Ya Admiral. Kalau teman-teman Kim cantik-cantik sih Pak. Eh? Cantik-cantik Pak sama ganteng-ganteng. Nanti enggak ono wajah goib kabeh. Nanti wajah goib ini, kelas goib aja nih. Terus bengi ya, kayak dukun nih. Dari berapa Pak? Oh, kan ini ngelamun nah. Ngelamun gak apa, wes tah. Yes. Ini Rafli, kan jauhmu ini loh. Ini kelas kerupuk ini. Mental kerupuk ini. Ayo, kan ini desain pabrik. 80M Pak, 20% dari 4 triliun kan. Piro itu? 80M Pak. 80 miliar ya? Iya. 800 Pak. 800 Pak. Ngosok sih. Rafli mabuk kata ini. 20% itu 20% itu? Yes. Ada pepatah ini. Kamu orang Jawa bukan? Bukan ya. Iya bukan orang Jawa. Enggak ngerti pepatah ini. Tahu pepatah Rafli? Tahu sih, cuma saya bisa jelasin sih apa itu Pak. Bespira wes, berapa miliar itu? 800 Pak. 800 miliar. Saya ingin apa memberi wawasan kalian ini. Kamu ngomongin, oh I can do ya, I can do it better, bla bla bla. 100 nilai saya, produsen pabrik 100. Nah itu error itu loh, masih 20% itu. Error desain pabrikmu itu loh 20%. Ya. Error desain pabrikmu, kamu gawe muluk-muluk dengan sombong itu, kamu pamer produsen pabrikmu ya. Nang Pak Jokowi ngomong, "Iki lho Pak, pabrik ekstasi, pabrik opo." Errormu itu 20%, ya. Jadi jangan sombong, ya. Errormu itu 20%. Bank pun itu masih ragu untuk kajian kamu itu, ya. Dan saya ini desain yang bagian kecil dari pabrik, sebagian kecil dari pabrik, sebagian kecil dari pabrik itu desain people. Dan saya ingin melihat ini ya nanti, kalau kakak-kakak kelasmu itu memang susah ya, kesusahan di awal, tapi mereka berubah. Nggak tahu kelas ini saya harapkan bisa lebih baik ya, saya harapkan kelas ini bisa lebih baik. Jangan menunggu waktu lama untuk berubah ya, jangan bersifat kanak-kanakan ya.
Kalian yang bisa merubah hidup kamu sendiri, orang tuamu, gurumu, dosenmu, ya, itu memberi nasihat. Ya, nek kamu nggak niat, percuma, eman, ya. Kamu ini dikasih pisau ini, di teknik kimia itu dikasih pisau bagus, dikasih tool yang bagus, manfaatkan. Ya. Oke, ini saya nanti pertanyaan ini jujur ya, jangan ini nanti jujur ya. Setelah saya ajarkan ini ya, nanti kamu rasakan sendiri, saya itu merasa kesulitan nggak desain pabrik itu. Ini saya ajari bagian kecil dari pabrik itu people ya. Nah kalau kamu desain people ini sik gurung B, sik B ya, nggak usah sombong. Jadi terima dengan baik apa yang saya bicarakan ini ya, itu menjadi motivasi untuk berubah buat kalian. Sekali lagi kita ini desain pabrik, bukan desain rumah, ya bukan desain kafe, ya enggak, kita desain pabrik. Ya, pabrik itu kompleks. Sekelas 100 megawatt pembangkit itu investasinya 4 triliun, Rek. 4 triliun, kamu bayangin ya. Jika kamu desainmu ngawur, di belakangmu itu ada yang rugi. Di belakangmu ini ada kerugian. Nggak tahu itu uang rakyat atau bukan gitu ya nanti. Semoga kamu punya sense ini ya. Semoga kamu punya sense bahwa itu bukan duit mbahmu itu. Ya. Semoga kamu bisa terbuka ini apa yang saya bicarakan ini ya. Ya kita ini memulai banyak mengundang ini nanti, kita mengundang banyak rezeki dari orang tuanya ini. Dari apa yang kita kerjakan itu nanti turun ke orang-orang mekanikal, orang elektrikal, orang kontrol, instrumentasi, sipil, semua itu bekerja setelah kita ini. Kamu bayangin itu ya. Jadi kamu mengundang banyak pekerjaan. Nah, code and standard ini berkaitan dengan standarisasi desainnya, pola-polanya ini. Nah, selama pradesain pabrik itu, ya, selama pradesain pabrik itu hanya sebagian kamu menggunakan knowledge code and standard. Selebihnya itu masih basic design. Selebihnya masih basic design. Ya. Nanti kamu, ini semester berapa sih? Semester 3. Masih 3 ya, berarti sekarang juga waktunya ngambil OTK ya, gitu ya. OTK satu ngambil nggak ini? Belum OTK, Pak. Apa? Masih belum, UTK masih belum. Betul. Wah ya ini, yowes lah, gak apa-apa. Yes, ini pondasi beneran ini ya. Gak apa-apa ya. Code and standard ya. Ini nek, kalau desain pabrik itu pasti pakai ini. Pakai ini, code and standard ini, pasti pakai ini. Ya, karena ini menjadi syarat desainmu diterima di dunia internasional ya. Code and standard. Beberapa negara memiliki standar sendiri, ada yang standar British gitu ya. Ada yang standar apa? Amerika, ASME, ASTM ya. British itu punya sendiri ya. Di negara Arab itu juga punya standar sendiri. Itu ya. Nah, nanti tergantung kamu ngerjakan proyek di mana. Nah, itu ya kalau di Indonesia biasanya ya kalau enggak apa itu kombinasi antara British dan Amerika itu desain-desainnya. Nah, di dalam code and standard nanti itu kamu diajari apa saja yang dilakukan di situ. Nah, ini ada parameter-parameter ya yang harus didesain di situ. Ini cerita sedikit dulu ya. Dan ini tidak harus ada di sini ya, tidak harus ada sebenarnya. Cuma waktu itu saya ini berhadapan dengan nih ya, kondisi saat itu ya. Kondisi saat itu saya memberi training ya, memberi training ini di sini ini kepada para middle management. Jadi minimal yang datang di training saya ini sekelas manager ya. Yang datang di kelas saya ini ya, waktu itu saya di hire oleh AIT ini dari Thailand ya, ASEAN Institute Technology, itu di negara-negara berkembang ya. Nah, ini yang datang ini ya semacam PGN-PGN, manager-manager PGN-PGN di beberapa negara berkembang ya. Sehingga di sini di dalam code and standard itu masih ada beberapa flaw ya, masih ada kelemahan ya. Dan yang bisa ngomong itu hanya ada orang-orang teknik kimia. Kamu ngomong nyala no ini. Oh, ini mengoreksi dari desain-desain internasional itu. Itu kecerdasanmu di situ.
itu kecerdasan kamu di situ. Enggak ada. Enggak ada program studi yang secerdas kalian kayak gini. Enggak ono. Mesin itu enggak ngerti code and standard ini dari mana ini, bagaimana ya. State of the art-nya enggak ngerti. Mesin sipil enggak ngerti. Kamu dengan kecerdasanmu itu bisa ngoreksi ini gitu. Jadi waktu itu saya mengkoreksi jadi buku-bukunya ya, panduan-panduan, standar-standar di internasional itu, bagaimana mereka mengestimasi properti, ya, mengestimasi properti fluida. Ya. Ini kamu catat semuanya, nih, apa yang saya omongkan ini catatan semua ya. Jadi supaya kamu nanti enggak jadi bulan-bulanan pada saat menjadi project manager itu. Nah, kamu DDA-nya benar ya, mestinya kamu sudah keluar itu ya manajemen trainee itu. Jadi di middle management kamu naik lulus itu nanti itu. Dididik 2 tahun ya di manajemen trainee, sudah posisimu di situ adalah middle management. Ya. Nah itu kamu memang benar mengikuti on the track ya. Hidupmu di kampus ini tidak hanya kuliah, berinteraksi tentunya dengan alumni, ya, dengan suatu konsorsium komunitas tertentu. Ya, itu kamu nanti apa ini terlatih di situ. Ya. Nah ini ada modelingnya natural gas property ya. Saya gunakan ini, saya kenalkan ini HISIS ya. Ini salah satu program yang punya di teknik kimia ya. Satunya itu untuk mengestimasi ya, mengestimasi properti dari fluida. Contoh adalah fluida gas alam di sini ya. Nah, nanti kalau kalian ikut kuliah saya di Pascasarjana ya, lebih dalam lagi ini, nanti nggak pakai HISIS sih nanti. Hitungan manual nanti itu. Ada spreadsheet itu ya. Wis pakai Excel itu, coba gawain itu. Itu nek kamu mau nanti kelas saya ini yang advance ya. Itu benar-benar main otak ini. Kalau di S1 gini masih pakai software-software enggak masalah. Nah, nanti kamu S2, S3 itu tak paksa ya, gunakan otak kamu itu bagaimana sih mendalami kerjaan HISIS itu. Ya. Bukan hanya menggunakan otak-atik ini enggak ya. Nah, kamu cerdas ini, bisa memperkirakan kenapa sih HISIS itu bisa mendapatkan angka-angka seperti itu. Nah, itu. Nah, kamu bayangin ya, dari teknik kimia itu cerdas ini. Ya, jadi, nggak usah pindah ke lain hati dulu. Kamu itu sudah on the track ya. Saya cepet-cepetan dulu sebentar ini ya. Ini adalah code and standard yang digunakan pada saat desain pipa. Ini contoh ya. Jadi, desain pabrik itu ribuan ya, code and standardnya itu ribuan ya itu. Nah ini luar biasa nih orang teknik kimia itu bikin tangki itu ada code and standardnya. Desain keran, oh standarnya. Nanti kamu apa itu desain pompa ya ada standarnya juga. Kompresor ada standarnya juga. Nah semua itu mengikuti kaidah itu ya. Nah yang di desain pipa itu ada ini ya. Ini adalah gambaran umum ya, apa artinya kuliahmu itu sebenarnya nanti teknik kimia itu apa ya. Dan saya kenalkan dulu peranan di bahan konstruksinya ini ya gitu. Nah EPI Recommended Practice 14E ini ya, ini kamu dikenalkan suatu material ya, dikenalkan suatu material. Contoh di dalam kasus kita nanti itu adalah carbon steel ya. Carbon steel. Nah ini nanti kelompok pertama akan membahas carbon steel. Kelompok pertama akan membahas carbon steel. Nah ini digunakan ini ya, mengalirkan fluida gas alam yang sweet, ya, yang manis, yang bebas dari gas asam CO2 dan H2S. Nah ini itu pakai ya A106 kemarin itu. Ya. Ini contoh nanti itu. Ini ya nanti contoh ya, ini nanti pakai A106 ya grade B. Atau kalau di padanan, di padanannya ya API ya 5L grade B. Nih. Nah, nanti kuisnya nanti kuis ini saya akan menanyakan kenapa sih code standard itu kok menggunakan material ini? Nah, ini kamu harus bisa jawab ini. Paham ya? Kuismu itu nanti bisa jelaskan ini. Kira-kira gini nanti itu. Nah, misalnya saya mau desain
tangki penyimpan misalnya gitu, tangki penyimpan gas alam atau tangki penyimpan fluida korosif atau entahlah apa ya, misalnya fluida disimpan itu. Ya. Kira-kira yang menentukan bahannya itu siapa? Yang menentukan bahan materialnya itu kira-kira siapa? Kira? Orang teknik kimia. Itu. Jadi berbanggalah kalian benar-benar masuk di teknik kimia ini ya. Disyukuri, disyukuri ya. Cara bersyukur salah satunya itu ya, ya jangan balelo. Balelo itu apa sih Rafli? Bahasa itu enggak tahu ya. Ya jangan jangan apa, jangan bahlul itu loh, apa bahlul itu. Jangan apa Latif, balelo itu apa Latif? Balelo itu apa ya Pak? Apa? Apa Rais? Balelo apa Rais? Eh? Bukan orang Jawa juga kamu? Pak Rais, balelo itu Pak Rais? Oh, Pak Sewa. Melawan nih, Pak. Melawan dengan terang-terangan itu. Oh, iya, Pak. Kayak itu pernah kayak lakon wayang itu dia. Apa balelo gitu. Tahu deh, orang Jawa nih. Iya. Kamu orang Jawa ta, Rais? Jawa, Pak, Jawa. Dari mana kamu? Blitar, Blitar. Blitar aja tuh. Blitar enggak usah ngomong Jawa, awas kon ya. Sakit, Pak. Oh, sakit. Nggih, matur nuwun nggih. Luar biasa ya. Oke, balelo ya, cok ngawur iki kan. Nanti ini kamu tanya teknik industri, kenapa pakai A106? Ya mereka lolo-lolo itu ya, double L itu. Lolo gak ngerti, nopo ya pakai A106. Tekok duken dia gak ngerti ya. Gak ngerti, sing ngerti itu kalian. Nah ini saya melatih nanti kuliahmu ini ya, nanti kuliah ya. Ini yang banyak gagal, ini banyak gagal ya. Karena ini analogi ke semua ini ya. Jadi di sini tuh ada spek nih, Rek. Ya, ada spek. Spek itu komposisi, itu. Ya, komposisi. Ya. Dia akan memberi pengaruh ke properti. Nah, gitu, properti atau sifat. Nah, ini untuk fluida pun juga sama, ya. Fluida gas alam itu. Komposisinya apa, bla bla bla. Sifatnya gas alam itu apa saja? Itu nanti juga dipelajari di sini nanti. Jadi nanti di ada dua hal di sini ya, dari sisi fluida gitu ya, juga ada dari sisi bahannya, nah, ya bahan ya, ya komposisi fluida tentunya gas alam, contohnya ya tadi CH4 ya, ya dan seterusnya, kemudian ada CO2, H2S dan seterusnya ya, bahan ini pasti karbon ya, nanti tinggal apa ini, bla 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 ini impuritiesnya ini. Nah ini contoh, ini yield strength, ini contohnya properti dari bahan itu. Contoh yield strength itu kekuatannya. Ya. Jadi kekuatan itu sebenarnya ya, dipengaruhi dari komposisi materialnya itu. Nah ini caranya menjelaskan nanti gitu ya. Inilah keindahannya orang-orang teknik kimia itu. Departemen program studi manapun itu enggak mempelajari sedetail kita ini ya. Kamu bisa berpikir secara makro, kamu bisa berpikir secara mikro. Luar biasa kalian. Luar biasa. Pokoknya jom balelo nek kuliah ya, ya Rais ya. Eh? We balelo tak kai pecel Kediri kon kok ya. Oke ya. Jadi nanti kuisnya ini muncul nih soalnya ini. Misalnya saya mengalirkan gas alam ya ke dalam fluida pipa tekanannya sekian, pilihlah gitu bahan materialnya. Nah ini kamu nanti mestinya jawab, oh kalau desain pipa itu pakai kaidah EPI Recommended Practice 14E. Di situ diberitahu bahwa saya harus menggunakan ya carbon steel A106 grade B. Nah itu berhenti di situ. Tapi orang teknik kimia harus bisa jelaskan komposisi A106 grade B itu apa sih? Itu loh. Komponennya itu di dalamnya apa?
sehingga dia memberikan kekuatan yield strength sekian. Paham nggak maksud saya itu? Nanti tak ajari kamu ini. Wes ini kalau mau di apa itu di screenshot silakan. Oke, saya hapus ini. Nah, ini ya. Sekarang di dalam kaidah-kaidah tadi, code standarnya itu diatur ya, itu diatur. Ini loh yang ngatur ini. Bagaimana cara kamu mendesain size of pipe? Size of pipe itu berkaitan dengan ini adalah nominal size-nya. Nominal size dari pipa ini ya. Ini biasanya dalam unit inch. Kamu nek wis saiki tak takoki ae iki arek lanang iki lanang-lanang kene iki atau wis perhatian enggak mbek rumahnya ini ya. Misalnya saya punya pipa air itu, eh. Pipamu itu ukurannya piro, wes gitu, wes. Perhatian enggak ini, Mbak? Oma rumahnya ini. Ayo, pipa ini berapa? Ah, berapa? Biasanya yang buat talang yang di apa? Air hujan itu biasanya 3 dm. Pipamu itu loh, pipa banyu, pipa air itu loh. Pipa air itu loh. Saya ono kerane itu rais iso jawab iki ya. Satu setengah. Satu setengah ya. Tengah sampai satu ya. Berapa? Tengah sampai satu. Setengah in gitu. Nah, setengah in, pinter ya, setengah in ya. Biasanya dipakai setengah in. Ada juga yang 3/4 gitu ya. Nah, itu contoh ya, itu nominal size inch ya. Wong nek ngomong itu dim gitu Latif. Pirang dim sih? Nah, itu loh. Nah, ini juga sama ini ya. Ini nanti banyak istilah-istilah nanti di dalam proyek. Ini kudu ngerti, jangan gaptek nanti itu. Patrik-patrik ini. Nah, kamu boleh benar jadi supervisor, tapi nggak ngerti istilah-istilah ya digudoi operatormu nanti. Makanya ini waktunya belajar. Waktunya salah itu di sini. Nggak ngerti, iku takoh. Ya. Nah, wis kerja, nggak boleh salah soalnya. Kalau udah kerja, nggak boleh keliru. Ya, ini ya nominal size ya. Jadi ukurannya dulu ya, ukurannya dulu. Nah, kemudian di sini mechanical strength ya. Kalau ini thickness, ketebalan ya. Kalau kita bicarakan ketebalan ya. Ini kita sebut ya, asosiasinya kita sebut dengan schedule number. Schedule number. Ya, nanti ada banyak ini ada 40, 60 ya. 160 dan seterusnya. Bahkan kalau saya desain apa itu CNG kayak ini nih ya, CNG ini untuk compressed natural gas 250 bar ini ya, 250 bar CNG itu saya pakai pipa ketebalan XXS. Wis paling tebel itu. Wis ya. Wis gak XS lagi itu. XXS extra extra strong gitu. Ya. Karena saya harus mendesain pabrik yang tahan tekanan tinggi 250. Nah, 250 meledak itu enggak kayak wajahmu itu, ya. Yang ada darahmu berceceran di mana-mana itu. Gedung pun tuh hancur itu 250 bar itu. Ya, jadi hati-hati ini. Saya itu juga ambil risiko itu, ya. Saya awal-awal mendesain CNG plant itu, mendesain pabrik CNG untuk pembangkit itu. Itu adalah pabrik pertama itu di dunia itu. Pabrik pertama di pembangkit gitu, menggunakan CNG itu. Pabrik pertama dan langsung kapasitas terbesar itu di dunia. Ya. Nggak ada contohnya itu. Ya, tapi saya berusaha meyakinkan direksinya PJB itu dan tim saya. Meyakinkan PJB. Secara keilmuan ini bisa. Gitu. Itu. Nah, ini hati-hati kalian. Jadi keluar angka-angka itu ya harus yakin nanti. Desain-desain ya harus yakin. Misalnya nah, tadi kamu desain pipo air ketemu 3 dim itu, ya kamu tak guyu Latif ya, yuk gak ngono ya, ya enggak, ya, kamu ngomong 3 dim itu ya, apa itu air apa itu, air terjun mungkin ya, ya, ya apa-apa nek buat apa itu untuk, apa itu, alang air ya, ya mungkin bisa ya, 3 dim ya. Tapi nek saluran air itu enggak segitu ya. 3 dim itu kamu pompane enggak
nggak lagi 125 volt itu. Ya, wis besar itu nanti ya. Jadi angka-angka bagi orang teknik kimia itu hidup, aktif. Ya. Angka-angka bagi orang teknik kimia itu hidup, sensitif kita ini. Sensitif ya. Oke. Nah, ini nanti juga sama, ini maksimum ya, ada velocity-nya ini ya. Ini nanti tak ajari juga ya. Waduh, ini kok ini. Ya, velocity ya. Aduh, kok enggak kena. Ya, velocity. Ini untuk gas ya, gas satu fase ya, seperti itu. Itu standarnya 60 ya, feet per second ya. Feet per second, kecepatannya maksimum di sini. Nah, saya kalau bikin pabrik di pembangkit strip ya, saya ulangi, saya pada saat membangun pabrik di pembangkit dan apa? Yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, aset nasional, ini saya ketat ini. Standarnya ini saya ketatkan menjadi 40 feet per second. Ini. Ya, untuk apa? Untuk meningkatkan umur dari materialnya. Ya. Ya, jadi kamu nanti nggak bisa membohongi gitu loh. Kontraktor itu nggak bisa membohongi kalian sebenarnya nanti itu. Ya, kontraktor-kontraktor sih ngerjain, kamu nggak bisa dibohongi ya. Ya, kalau lebih dari 60 feet per second itu sudah ada dampaknya. Pipa itu bergetar. Itu. Pipa itu bergetar. Ya. Lebih parah lagi, ya, pipanya itu bunyi, ya, bersiul. Ya, kayak sini dodolan putu itu loh. Ngerti, Rais? Ya, Rais? Ngerti yang dodolan putu? Muni enggak itu? Tahu, Pak. Ngerti enggak? Bunyi ya, bunyi apa? Tahu, Pak, tahu. Oh, bener lah. Iya, tahu, Pak, kayak fluid itu. Kayak fluid, betul ya. Iku sing desain bodoh kayak gitu-gitu ya. Gak ono desain pipa itu muni itu gak ono ya. Bukan seni itu ya. Itu goblok sing desain pipa itu ya. Goblok itu. Gak bisa dibujui. Kamu nanti ditawari, tak kasih Mas Rois, tak kasih 2 miliar, tolong terima pipa ini. Ya jangan mau, Mas. Jangan sampai kamu nanti kecantol ya. Pakai rompi apa itu, rompi oranya, mau kamu Rois pakai rompi oranya itu, mau kamu gara-gara duit 2 miliar mbok terima, mau kamu keren loh pakai, mau ya, kayak orang teknik kimia ya, orange itu Pak, jaketnya tuh saya ngomong apa jaket apa rompi. Nah, oh rompi Pak ya, namun ini ya. Ya, itu loh ya, bedanya arek saiki sampai zaman Vian ini. Wah, ngomong gak di rumah ini ya, fokus ya. Ya, gak lucu ya, alumni kelasnya Pak Tovani itu ya, wow, jadi penjara KPK, wow, sopo sing ngajariku Tovani, wow, tau mantemi kon Rais ya, hati-hati kon ya, ya. Gak lucu ini ya, hati-hati ini ya. Jadi kamu ini posisinya seksi nanti, posisinya orang teknik kimia itu seksi, tapi hati-hati dengan jabatanmu itu, hati-hati dengan jabatanmu, hati-hati. Dan proyek itu duitnya besar, di proyek itu duitnya besar ya, di proyek itu duitnya besar ya. Gampang kamu minta maaf, proyek gampang ya. Ya ini gampang, beneran gampang ya. Jadi tolong ini dijaga idealmu ya. Ya sampai saat ini alhamdulillah ya, saya bisa menahan godaan seperti itu ya. Gampang rek golek duit nek orang kamu nek pada posisi apa itu manager proyek itu ya. Ya, mereka pasti kepingin ya barang-barangnya itu diterima kamu itu. Nah ini hati-hati. Oke, maksimum flow-nya juga demikian ya. Ya intinya desain pabrik untuk pipa ini, pipa itu harus tenang ya, harus tenang, tidak berisik, apalagi bersiul, enggak boleh itu. Enggak boleh ya. Nah, ini wis tak kasih kuncinya ya, kamu bisa merasakannya nanti itu ya. Nah, ini kita coba ke cara-cara desainnya ini ya. Nah, ini saya kenalkan dulu ya. Oppo C-HSIS ini. Nanti kamu gini ini ya. Ini yang dari laboratorium ini ya. Komposisi gas alam real ya,
komposisi gas alam real, kemudian dianalisakan di laboratorium, nah, keluar spesifik gravity ini. Ini tahu nggak ini ya spesifik gravity kalian ini? Apa spesifik gravity itu? Bernardus ini sang jawab ini. Ayo. Bernardus. Spesifik gravity apa? Yang dari tem kemarin sih kayaknya ini sih Pak. Rho dari benda dibagi rho dari air pada suhu 4 derajat Celcius, Pak. Benar nggak ya? Benar. Oh iya, Pak. Tem kemarin. Benar-benar ngawur. Benar, Bernardus, ya. Benar-benar ngawur. Enggak. Kurang tepat ya. Ini saya ajari supaya kamu enggak kesasar orang-orang banyak ini yang sing clear-clear ini ya. Oke, ya. Ya untuk gas ya. Hati-hati di sini untuk gas ya. Spesifik gravity adalah rho fluida ya, atau di sini gasnya tadi itu ya, dibagi rho udara pada kondisi standar. Kondisi standar kalau British ya itu adalah 1 atmosfer ya 60 derajat Fahrenheit. Nah, ini misalkan untuk liquid, misalnya kalau punya liquid spesifik gravity itu didefinisikan dengan rho fluida ya. Dalam ini adalah liquidnya tadi itu ya, dibanding dengan rho air ini ya. Rho air ya. Jadi kalau tadi Bernardus menyampaikan dibanding rho air ya, itu masih kurang tepat. Kalau fluidanya gas dengan rho udara ya. Itu pun pada kondisi 1 atmosfer 60 derajat Fahrenheit. 60 derajat Fahrenheit itu berapa Celsius ya? Berapa ini Evania ini? Evania bisa jawab ini Evania. Berapa 60 derajat Fahrenheit itu? Belum tahu Pak. Oh, why sama nipu cetawa? Oh, ngerti nggak ngomong saya ngomong apa itu? Eva, ayo saya ngomong congwen deh itu. Masa congwen deh ya. Tadi. Why sama nipu cetawa? Fahrenheit ke ini. 60 Fahrenheit berapa Celsius? 15,56. Oke, pintar ya. Nah ini, coba bayangin ini. Ini, kamu bisa merasakan nggak ini ya? Suhumu sekarang itu berapa sih udara ini? Misalnya kayak gini aja, udara itu. Kalau suhu badan saya mungkin 36, Pak. Kalau udaranya saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, it's okay lah, nggak masalah ya. Ya kan itu. Ini pada kondisi seperti itu aja 1 atmosfer ya. Ya kita harus mengkondisikan ini semua diuji pada kondisi standar ya.
Ya, berarti kan gas tadi, fluida tadi dikondisikan pada itu, ya. Dibalikkan ya, dikondisikan ke kondisi standar 15,6 sekian ya derajat Celcius. Nah, misalkan ini luar biasa ini. Misalkan ini saya itu punya gas 250 bar. Gimana carane mengetahui spesifik gravitinya? Nah, ini yang menjadi kendala itu loh, ya. Jadi analisa beneran gitu ya, nggak bisa dianalisa beneran ya. Oleh karenanya ini saya men-trigger para manajer tadi itu ya. Karena mereka itu decision ya, manajer-manajer perusahaan gas negara di masing-masing negara mereka itu. Itu adalah decision-nya. Nanti itu mereka posisi pada project manajernya ya. Saya juga berusaha mereka menyelamatkan keuangan negara mereka ini. Nah, di sini ya, yang didapatkan 0,569 ya. Nah ini tampilannya HISIS, Rek. Ini tampilannya HISIS ini. Ini tampilannya HISIS ya. Sebelah kanan itu. Tampilan HISIS, nanti kamu pakaian ini, Peng Robinson ini. Ini termodinamika ini, boleh kamu catat. Itu termodinamika satu ya. Itu bab tiga ya. Volumetric properties. Ya. Bab tiga itu nanti kamu belajar di situ ya. Equation of state atau persamaan keadaan. Jadi memperkirakan Z-nya, compressibility factor-nya, memperkirakan volumetriknya, V, molar volume-nya itu, ya. Karena ini berkaitan dengan compressible fluid, ya. Jadi ini ada koreksinya, ya. Dan nggak semua itu cocok, ya, equation of state-nya itu. Nah ini sendiri-sendiri, ya. Ada equation of state Peng Robinson, ada Peng Sofredrik Wong, ya. Kalau paling sederhana kalau dalam sejarah termodinamika itu adalah equation of state of van der Waals itu. Van der Waals ya. Itu paling pertama kali muncul di dunia itu adalah van der Waals, dan itu tahun nggak enak itu van der Waals, kemudian disempurnakan oleh Redik Wong ya, oleh Redik Wong disempurnakan lagi oleh Sof, namanya menjadi Sofredrik Wong. Kemudian muncul lagi Peng Robinson. Nah, itu nanti kamu perlu pelajari di termodinamika itu. Jadi ingat-ingat ya, termodinamika, transfer fenomena, teknik reaksi kimia, jangan main-main. Meskipun di kelasmu ada cewek cantik, ya, ono opo, jangan hilang fokus. Transfer fenomena, termodinamika, ya, TRK, teknik reaksi kimia. Ya, kamu kuasai dengan benar itu. Ya. Kamu kuasai benar tiga mata kuliah itu. Ya, saya titip pesan itu, jangan sampai ngantuk, ya, jangan sampai nggak belajar di situ. Oke. Nah, ini luar biasa nih ini. Ini spesifik gravitinya ya, kalau kita lihat ya, mirip sekali. Ini modeling, ini real ya, ini real. Ini model ini, ya, atau estimasi. Ya. Akurasinya kita bisa ngomong itu 99,79% tuh. Menurutmu itu akurat pun enggak itu? Menurutmu 99,79% ya kemiripan itu akurat apa enggak ya? Ada realnya sekian, kemudian kamu modelkan, dihitung itu ya, ketemunya segitu ya. Miripnya gitu, itu menurutmu akurat atau enggak? Akurat, Pak. Ya, sangat akurat. Sangat akurat. Nah, wong mesin itu enggak ngerti apa sih dia ngono. Oh, apa sih HISIS itu enggak ngerti. Nah, sekali lagi, luar biasa kalian ini ya. Ya, nanti di level ini mungkin enggak apa-apa. Kamu pokoknya ngerti cara mengoperasikan HISIS-nya. Ya. Tapi in the next step ya, pada saat kamu udah bekerja ya,
Ya, kamu ini harus tahu, harus tahu. Ya apa sih melakukan HISIS itu tadi? Supaya apa? Kamu itu enggak dibohongi sama kontraktor-kontraktor itu. Ya, supaya kamu enggak dibohongi-bohongi itu sama kontraktornya. Nih ya. Kontraktor itu wajar nek mereka menggolei untung itu wajar ya. Makanya kamu juga harus belajar jadi maling ya, tapi jangan dilakukan ya. Ya, dan kamu kudu ngerti carane mereka golek nyolong-nyolongnya, mencuri-mencuri harus tahu ini ya. Di mana sih mereka dapat duit-duitnya itu, di mananya, kantong-kantong mana gitu. Nah, itu makanya kamu juga harus berperan seperti itu ya. Tapi jangan dilakukan malingnya ya. Kamu cukup tahu carane mereka njupuk uangnya, mengambil keuntungannya gitu. Hati-hati di sini ya. Nek kamu enggak becus ya, tak ulangi ini. Kalau kamu enggak becus, di belakang menit banyak yang dirugikan. Ya, diingat-ingatin rek ya. Mungkin kalau ngomong 1 juta enggak masalah gitu ya, 1 juta hilang 10 juta. Tapi kalau kita ngomong ya ini sudah eksponensial gitu ya, miliar, triliun, ya kasihan lah ya. Itu ada orang-orang yang menyisihkan uang untuk bayar pajak ya. Kasihan ya, kasihan. Kasihan ya. Oke, ini saya kenalkan HISIS sehingga mereka baru melek gitu ya. Keuntungannya apa? Itu keuntungannya misalkan saya punya gas ya. Anggaplah itu 30 bar ya, 30 bar atau 30 atmosfer yang biasanya digunakan masuk di pembangkit itu. Ya. Itu saya tidak perlu menganalisa dengan kondisi seperti itu. Nah, gitu loh. Saya sudah punya itu. Saya sudah punya tool ya, saya sudah punya alat untuk memprediksi gitu loh. Jadi saya enggak keluar duit banyak pada saat mendesain pabrik itu. Jadi saya enggak harus ke lab ini, ke lab itu, enggak. Nah, bukunya, buku standar tadi itu juga menyediakan tool memprediksi properti. Tapi nanti saya tunjukkan deviasinya itu jauh. Ya, deviasinya itu jauh. Beda dengan keakurasian HISIS gitu. Nah, kalau kita bicara detail desain dan kamu ada error, ya ini pasti kerugian. Itu. Nanti saya tunjukkan ini misalnya contohnya ya. Ya, ini mirip ini. Heating value itu nanti aja, nanti termodinamika saya ajari. Oh, tapi saya enggak ngajar ya. Oke, ini gross heating value ya. Oke, tak ajari sebentar aja di sini ya. Ya, pada saat kita membicarakan ini ya, ini nanti memberikan GHV ini. Nah, ya. Ini adalah komposisi ya, ini adalah spek ya atau komposisinya. Memberi dampak ke sini ya. Ini adalah properti. Kalau komposisinya berubah, specific gravity, gross heating value juga berubah gitu. Jadi yang disajikan pada untuk orang teknik kimia ya, kamu harus tahu ini metannya berapa, etannya berapa, propannya ini, dan angka-angka bagi kamu ini hidup ya. Nggak apa-apa, ini perlu, makanya nanti ya kamu sudah harus menata ya, harus menata nanti. Saya mau tugas akhir itu seperti apa. Saya milih dosennya opo ya. Saya harus belajar meroyek gitu. Oh, saya harus dempel dosen ini. Oh, saya harus gini. Ya kamu harus improve kemampuanmu ya. GHV ini ya, GHV itu gross ya. Di sini ada juga kalau istilahnya itu HHV ya. Ya, kalau termodinamika baku ini baku ya, istilah baku. Higher heating value ya, higher ini. Higher ya. Ada juga yang LHV ya. Ini atau kalau G itu namanya N ya, NHV, net ya. Nah, ini sama istilah-istilahnya, beda saja ini, tapi istilahnya esensi sama. LHV ini low ya. LHV ini ya. Ini nanti aja enggak apa-apa, itu LHV ya ditambah latent heat-nya ya. Ya enggak apa-apa, ini nanti aja ya. Ya, ini gross heating value-nya ini juga mirip. Nah, keakurasiannya itu sangat tinggi. Oke. Ini sudah saya hapus ya. Saya hapus. Oh, sudah disis. Nih, saya tunjukkan ini. Nah,
saya tunjukkan ini. Oke, ini muka-muka. Ini saya pakai ini soalnya apa ini? Nah, touch screen-nya saya touch screen laptop ini saya. Nah, ini ya. Ini ada ini saya. Kelihatan ya, ini GPSA ya. Tadi yang sempat kita bahas GPSA, benar enggak? Ya. GPSA, coba kamu searching aja singkatan apa GPSA itu. Kamu searching sekarang. Ada yang tahu? Apa ini mau jawab? Apa Arla? Ini Pak, Global Partnership for Social Accountability. Apa? Global Partnership for Social Accountability. Oh, bukan. Kok nggak gendruwo bisa naik? Mawur ya. Kita bicarakan gas alam kok. Moro-moro society ini. No. It big mistake. Okay, no problem. Siapa ini? Alifa. Alifa nggak ngerti, siap-siap ada apa ini. Ini saya nemunya macam-macam sih Pak, tapi kalau yang berhubungan itu mungkin ini nggak berhubungan Pak, tapi coba aja ya Pak, Gas Processor Suppliers Association. Ah, ya itu yang pas. Apa ada apa? GPS singkatannya Bu? Tadi Pak, benar Pak. Gas. Benar dia, ya, betul. Gak fokus kan emang kan itu. Terpesona mbak suara cewek tak yang mana. Ayo ada apa? Tadi gas processor supply apa tadi gue lupa Pak. Iya wes wes Alifa mengenai apa tadi Alifa? Gas processor suppliers association. Ah iki ya, jadi ini di situ itu berkumpulnya supplier gas internasional itu asosiasinya sekumpulan supplier gas internasional. Dia membuat standarnya itu, standar desain GPSA. Nah, ini saya koreksi mereka itu. Sekalipun ada embel-embelnya adalah global atau polis Arab apa ya. Ya jangan, kamu jangan terpesona seperti itu ya. Ingat esensinya. Kamu lihat di sini ya. Molecular weight-nya beratnya ya, molecular weight. Okay. 15,95. Di sini, sorry ini kok nggak jalan ini. Ini 17,4 ini. 17,4. Kita diskusi sebentar di sini. Misalkan kalau saya punya gas, ya. Misalkan saya punya gas tertentu, komposisinya tertentu, molekular weight-nya adalah 18. Ya apa saya mencari propertinya itu? Gak bisa. Yang ada adalah pendekatan dari grafik-grafik ini. Kalau kita bicara pendekatan, itu akurat gak menurut kalian? Tidak akurat. Ya. Ini kelemahan-kelemahan dari GPSA tadi itu. Ya. Sehingga saya buka. Ya, karena mereka orang jualan toh itu jualan gas. Ya. Meskipun ada embel-embelnya adalah itu adalah ya internasional gitu loh. Ya, tapi belum tentu ukuran kebenaran. Tuh. Jadi hati-hati pada saat desain itu harus tepat ya. Sesuai kebutuhan, desain pabrik itu sesuai kebutuhan. Jangan terpesona dengan misalkan oh di pabrik gas di Sumatera seperti itu. Saya contoh di Jawa enggak bisa. Enggak bisa seperti itu desain pabrik itu. Nah ini juga demikian ya, ini berlaku kalau molekular weight-nya sekian, ini juga demikian molekular weight sekian. Nah misalkan anggaplah ini fluidanya sama, sekarang saya mau memprediksi ini Z-nya, Z ini nanti termodinamika nanti ini ya. Ini grafik ini nanti kamu harus bisa membuat sendiri nanti di kuliah termodinamika itu. Ya. Di kuliah termodinamika kamu harus bisa membuat grafik ini sendiri. Nah. Sayangnya, enggak tahu nanti, dosen ini ngajari enggak, ya kamu harus
nage, saya harus bisa itu. Tagihan dengan dosenmu itu. Tagihan ya, supaya kamu becus gitu ya. Kamu ini enggak main-main soalnya termodinamika ini kuncinya teknik kimia itu. Termo, TRK, transfer fenomena ya. Anggaplah ini saya punya suhu nih misalnya gitu ya. Di 60 derajat ini ya. Kan pendekatan akhirnya ini gitu loh. Pendekatan aja ya. Pendekatan aja seperti itu. Nah, lebih baik lagi adalah jika kamu punya HISIS tadi itu, kamu bisa memprediksi pada kondisi tekanan sekian, molecular weight sekian, bla bla bla, temperatur sekian, precisely kamu itu bisa ya clearly estimate ya. Bagus sekali HISIS itu. Salah satu tool ya. Oke, okay. Ini saya, oke, okay. Ini ya. Nah ini, jadi setelahnya itu saya ajari ya, ajari para manajer tadi itu untuk mengestimasi ya. Ini ada typo ini ya, mestinya ada enggak, DCC. Oke ini saat. Oke, mesh density, 0,16 ya. Spesifik gravity, 5,5. Ya, it's okay, sebenarnya. Ya. Jadi ini, di dalam fluida, tadi kan ada dua hal yang pada saat kita bicarakan desain itu. Saya belum bicara pada intinya, tapi ini pada permukaan-permukaan dulu ya. Ini permukaan ini akan menentukan keakurasian detail desainmu ini. Pada saat kita mendesain satu yang diperhatikan itu eksternal maupun internal. Nah, fluida itu adalah internalnya. Ya. Nah, di sini spesifik gravity ya, spesifik gravity. Ya. Ini semua didapatkan dari HISIS ini. Ya. Semua itu nilai-nilai di situ itu didapatkan dari HISIS, didapatkan dari HISIS. Ya. Tanpa harus memiliki gas alam. Mereka kasih aja datanya komposisinya gimana wis. Oke. Mau desain pada 50 pressernya 50 bar, 100 bar, saya bisa memperkirakan itu propertinya. Tanpa harus memiliki atau mengkondisikan gas pada kondisi yang diinginkan tadi itu. Itu luar biasanya teknik kimia itu. Nek orang bodoh ya berarti saya harus punya gas misalnya gitu ya. 250 bar beneran tak kompres itu, kemudian dianalisa. Itu orang bodoh nek itu. Ya. Nek orang pinter enggak ngetokno duit gitu. Ya, kamu mau yang mana? Orang bodoh atau orang pinter? Ya. Ini saya ajari kamu tak buka ya. Jadi nanti supaya kamu itu enggak dibodoh-bodohi oleh kontraktornya. Ya, banyak kontraktor itu nyari pintu-pintunya itu. Ya. Tapi ya ada beberapa mungkin ya ya ada bisa tak ajari tapi saya enggak mau ngajari kalian maling gitu ya. Hati-hati ya, hati-hati, gampang golek duit itu ya, hati-hati, hati-hati ya. Nah, ini dengan HISIS kamu itu mengestimasi properti-properti fluida ini, di mana properti nilai-nilai ini ya, itu digunakan di dalam desainnya. Ini digunakan dalam desain ini ya. Kalau propertinya enggak beres, desainmu enggak beres. Kalau propertinya ini enggak beres, desainmu enggak beres. Kamu boleh highlight itu kalimat saya. Kalau propertinya enggak beres, desainmu enggak beres. Propertinya enggak beres, desainmu enggak beres. Propertimu enggak beres, desainmu enggak beres, duitmu enggak beres, proyekmu enggak beres. Saya tuh pernah itu ya berantem dan hampir selalu berantem ya. Ngurusi proyek itu harus selalu berantem kayak gitu itu. Ya, saya enggak mau menerima pekerjaan mereka karena enggak nurut itu. Ya, pekerjaan yang enggak bisa 100% perform ya enggak mau saya terima. Itu. Ya meskipun mereka akan merayu mendatangkan konsultan dari apa asing ya silakan ya, sajikan ke saya, hadapi saya gitu. Ya. Bukan masalah duitnya ini. Ya, ini kerugian negara gitu loh. Ini kerugian negara ini kalau saya terima itu, itu. Nah, akhirnya mereka juga ngalah, ya wes tak turuti, desainnya sih benar itu, ya gitu. Ya, kenapa enggak mulai dari awal nurut seperti saya gitu, ya. Nanti kamu juga gitu, kamu nanti
pada decision ya. Kamu yang menerima proyek-proyek ini, hati-hati ya. Jangan mudah dirayu ya. Jangan mudah dirayu nanti. Posisimu itu hot itu, dicari banyak orang posisimu nanti itu ya. Duitnya besar punya kalian itu, duitnya besar, jangan khawatir ya. Tak buka kartu misalnya gitu ya, tak buka kartu sekarang. Kamu sebagai manajer proyek itu, kerjaan itu 2% dari nilai proyek itu. Ya. Umumnya itu 2% dari nilai proyek itu. Nek saya punya proyek pembangkit misalnya 4 triliun ya. Kamu sebagai manajer proyek 2% ini piro enggak Rois, ngerti enggak Rois? Bukan duit untuk beli pecel itu Rois, 2% itu. Ayo coba hitungan. Oh, saya mikir Rois. Gak bisa, neng mau duit gak bisa. Nek cewek ya, saya takut cewek ini. Alifa ini pinter ya, duit ini. Piro Alifa? 2% 4 triliun Alifa. Gak tahu nyekel duit segitu, Pak. Sama saya juga belum pernah ya. Piro, berapa Arla? You are still mute. I couldn't hear you. Piro Arla? 80M, Pak. 80M ya. Misalnya saya ngerjakan proyek itu, ya saya pernah menangani proyek itu, kira-kira pembangunannya itu 9 bulan ya. 9 bulan proyek kerjaan itu, ya anggaplah kamu sebagai project manager dapat misalnya dikasih 9 bulan itu dikasih duit 80 miliar gitu ya. Itu gimana Admiral? Duit kecil atau lumayan itu ya, buat beli permen itu Admiral? 80 miliar itu. Kenyang, Pak. Kenyang ya. Obesitas sampean gitu ya. Enggak usah silo kamu nanti itu ya. Kamu kerja benar itu sudah gitu loh komisinya itu. Ya. Kamu nangani proyek dengan benar itu wis enggak usah muluk-muluk, enggak usah serakah ya. Potensimu sudah kaya gitu loh, ya. Luar biasa, wis luar biasa. Kamu jadi pengusaha, saya doakan ya semoga sukses ya. Tapi ya itu tadi ya, hati-hati ya. Admiral ini nanti dikasih artis gitu, wah mau gitu ya. Hah? Dirayu itu, dikasih cewek, artis itu, dikasih kamar, ah mau gitu ya. Iya Admiral, gitu. Enggak ya, enggak nolak Pak. hati-hati. Tiba-tiba ceweknya juga bawa koper itu, duitnya dolar. Ya gitu. Loh, saya dipanggil itu ya, saya dipanggil misalnya oleh salah satu BUMN itu ya. Pulang itu saya diamplopi itu $2,000 loh, Pak. Sehari kerjaan itu. $2,000 itu berapa ya? Duitnya dolar beneran, bukan rupiah itu. Ya. Saya dikasih amplop $2,000 itu. Piro itu Alifa ini $2,000 sekarang itu. Berapa itu Alifa? Si kasih ngitung deh. Bentar Pak. Mau meyakinkan soalnya. 30-an juta. Lumayan kan, kerjaan sehari kan 30 juta. Lumayan ya Rais ya. Bisa beli pecel satu kelas ya Rais ya. Bisa Pak. Bisa, ojo bakil kamu, jangan pelit ya nanti ya. Jangan khawatir mbak duit deh, dan jangan serakah wis itu. Wis kamu kerjain bener itu, duitmu itu datang ke kamu dalam keadaan hina itu. Ya. Kerja wis yang bener, duit itu ke kamu nanti, datang ke kamu dalam keadaan hina. Tuh, duitmu itu nanti itu. Wis jangan main-main gitu makanya, jangan main selintut-selintut ya. Gitu. Nah, hati-hati. Ini ada properti. Nah, kemudian di sini ini juga saya masukkan ya beberapa properti yang terkait dengan pipanya, bahan materialnya. Tadi saya menyebutkan bahwa itu ada material API 5L grade B. Nah, itu. Ini ada beberapa kasus soalnya ini. Ada kasus untuk apa itu? 6 inch, 12 inch seperti itu ya. Jadi ini kondisinya itu, saya mau mengalirkan ya gas misalnya tekanan 350 PSIG seperti itu atau 700, seperti ini ya, dialirkan ke dalam pipa, volumenya berapa gitu ya. Nah ini ya, ini nanti digunakan ya
oh nanti kamu estimasi ukuran pipa sih benar itu ya, itu berapa, ya itu kerjaanmu ini. Ini contoh untuk pipa tok ya. Nah contoh sekarang kita beranjak ke size of pipe ya. Coba difokus ini baru masuk ke satunya, satu ya. Dengan fokus ya, kira-kira di sini properti gas itu mana saja ya ini? Fokus di sini, properti gas itu mana saja ini? Okay. Mention it. Okay, ayo. Coba ID of pipe-nya, Pak, yang isi, Pak. ID of pipe biru. Yeah, my answer, sir. My answer. Okay. Yeah. Alifa. I think it's the pressure of the gas as well as the specific gravity and then the gas compressibility factor. Pressure-nya enggak. Pressure-nya biru. Yes. Specific gravity benar. Yeah. Yes. Okay. Kawaya ya Alifa ini tuh kok bule Inggris ini ya. luar biasa, enggak apa-apa. Jos, mantap ya. Oke, okay. Nah ini contoh ya, contoh kalau kita bicarakan ini ya. Properti gas salah satunya adalah ini tak, ini ya. Ya, ini kalau kita lihat, ini ada beberapa persamaan ya, yang bisa digunakan. Sebenarnya persamaan ini ada beberapa, hanya saja kita pilih yang sesuai dengan keadaan kita. Kembali lagi seperti tadi, orang cerdas itu jawabannya terperinci. Saya ulangi ya, orang cerdas itu jawabannya terperinci. Orang cerdas jawabannya itu terperinci, spesifiknya. Ada banyak ini, makanya dia memilihkan, oh persamaan ini yang bisa digunakan. Yang lainnya tidak boleh digunakan. Nah ini selain ini sebenarnya ada beberapa persamaan lain yang untuk tipikal di ini, tapi tidak digunakan karena tidak sesuai dengan kondisinya. Nah, ini kondisinya sudah medium low maupun medium pressure sehingga persamaan lainnya itu tidak bisa digunakan. Nah, sekarang kalau mengestimasi seperti itu ya, ini kan sebenarnya mau ngitung ini loh, DI-nya ini. Ya. DI itu adalah ID, internal diameter of pipe, ya, diameter dalamnya. Ya. Nah, yang di properti gasnya ya, properti gas itu salah satunya adalah Z-nya ini, compressibility factor ya, salah satunya ya. Nah yang disebutkan Alifa tadi itu memang benar diprediksi oleh HISIS, tapi gitu ya, pressure itu bukan properti gitu ya, pressure itu bukan properti. Nah, ini hanya saja mengestimasi ya, pressure drop ini P2. Jadi saya punya panjang pipa itu, panjang pipa sepanjang L ini ya. Ini luar biasa ini ya. Kamu tidak harus mengalirkan gas beneran. Kamu tinggal pasang pipanya sekian kilo. Gasnya sekian, flow-nya sekian, kualitas gas sekian gitu ya. Saya punya P1 di ujung, maka saya juga bisa memprediksi gas yang di ujung sana keluarannya itu di P2-nya itu dengan HISIS. Luar biasa lagi ini, HISIS bisa memprediksi pressure drop. HISIS bisa memprediksi pressure drop ya. Pressure drop itu nanti kamu juga belajar ini, salah satunya di transfer fenomena. Luar biasa itu ya. Luar biasa itu, beautiful ini ya. Kamu naik semakin belajar itu makin terperangah nanti itu ya, semakin cinta nanti. Nah, naik kamu semakin belajar, semakin kok tambah bingung, berarti ada yang salah dengan cara kamu belajar ya. Atau bisa jadi kamu tipe menyerah. Ya. Seharusnya semakin antusias, semakin nggak tahu itu cari solusinya ya. Meskipun harus keluar uang. Ya. Minta tolong diajari, kakak kelas harus bayari, nggak popo. Ya. Nggak masalah ya, investasi itu, ilmu itu. Ya. Atau mau bayari saya sehari tadi $2,000, mau enggak? Ayo. Real loh itu. Ya, saya dipanggil biasanya kan itu, Jumat malam saya berangkat itu. Ya, balik-balik, pokoknya sehari $2,000. Mau ya, mau, ayo.
Nah ini, kamu tidak harus punya gas beneran itu ya. Tadi tapi kamu sudah bisa prediksi Z-nya ini. Nah bayangkan kalau kamu dengan GPSA tadi itu, ya Z-nya ini, nah, itu estimasi yang kasar sekali gitu loh. Yang pasti akhirnya internal diameter yang didapatkan juga kasar. Paham maksud saya? Karena berupa estimasi-estimasi yang kasar semua gitu. Gitu. Jadi tingkat keakurasiannya tinggi gitu, tapi tidak akurat ya. Apa yang disajikan oleh GPSA itu juga cukup tinggi ya akurasinya. Hanya saja tidak akurat ya. Ya, keakurasian ini penting pada saat kamu nanti menjual laporan visibility study kamu, laporan studi kelayakan pendirian pabrik ya. Jadi bangun pabrik itu nanti ada studi kelayakannya dulu. Nanti ini dijual, ini kamu untuk mencari investornya. Nah kalau desainnya sudah nggak benar, maka tidak akan ada investor yang mau menginvestkan ke kamu gitu loh. Konsorsium bank luar negeri, konsorsium bank dalam negeri, ya gitu. Kalau 4 triliun biasanya ya itu konsorsium dari luar negeri, itu bank-bank luar negeri. Jadi itu cuman memang memberatkan karena pendapatan itu dalam bentuk dolar. Tapi itu memang triliun ya hitungan nerek proyeknya itu, ya gitu. Itu. Oke, coba kita anu ya. Ini adalah apa itu hitung-hitungannya gitu ya. Hitungannya ya. Ini 50 mmSFD itu flow-nya dialirkan pipa tersebut dalam ukuran ini menebak ini. Oke, coba gasnya nanti tak alirkan dalam pipa 6 inch ini. Ya. Sepanjang 3,9 kilo gitu ya. P1-nya kamu isi, P2-nya ini kamu dapatkan dari HiSys, specific gravity kamu dapatkan dari HiSys. Ya, ini flow rate-nya tadi sudah tahu kan 50 mmSFD, Z-nya dari HiSys, ya. Temperaturnya HiSys. Ini semua nih kayak gini, panjangnya ini. Nah, ini baru ke apa itu API 14E tadi itu, API recommended practice 14E ya. Nah, ini coba dilihat ya. Pipa yang tersedia nominal 6 inch itu ID-nya itu 6.065 inch ya. Yang dibutuhkan dari perhitungan itu butuhnya 8 gitu. Tapi yang tersedia pipanya itu 6 inch gitu. Jadi saya mengalirkan 50 mmSFD ya. Coba tak coba ke 6 inch itu ya. Nah, ternyata kalau dihitung butuhnya 8.3. Desain seperti ini, menurut kalian diterima atau enggak ini? Fokus ya. Kebutuhannya itu 8,3 inch pipanya itu. Ukurannya segitu. Tapi kamu disediakan pipa 6 inch. Kamu terima enggak itu? Kamu ditawarin ya oleh kontraktornya. Pak, itu pakai 6 inch saja sudah cukup. Gitu. Ayo, tak pancing ini. Arla, gimana Arla? Enggak bisa. Ya, makanya. Gak bisa apa? Kan tadi butuhnya 8,3 terus dikasih 6 inci. Jadi kayaknya gak bisa Pak, terlalu jauh mungkin. Gak bisa itu apa? Gak bisa diterima atau gak bisa nolak atau gak bisa apa? Gak bisa diterima. Gak bisa diterima ya. Ya. Ini kalimat yang berat loh ini. Ya. Gak bisa menerima atau nggak bisa menolak itu. Hati-hati nih. Kamu dikasih uang tadi itu 80 miliar sehingga nggak bisa menolak ini kontraktornya. Gimana? Arla nggak bisa nolak apa? Atau nggak diterima? Nggak diterima Pak. Oh, benar loh ini ya, harus ideal loh ya. Saya latih kalian ini saya latih dengan kondisi real. Ini real ini, angka-angka real ini. Ini desain-desain real ini dari pengalaman-pengalaman saya, tapi saya nggak menyebutkan X-nya itu siapa. Ya. Ini real ya. Dan itu saya gunakan software juga, gitu. Tapi ini untuk pembelajaran ya, pembelajaran semuanya ya. Ya ini studi kasus ini. Nah, tidak bisa diterima re, ya. Ya intinya kamu itu butuhnya celana misalnya, kalau saya celananya ukuran berapa? 33 lah ya, 33 celana saya. Saya itu dikasih ini celana ukurannya 30 gitu. Tak terima enggak itu? Hah? Saya terima enggak itu? Enggak. Ya. Maksud saya pakai celana hanya sampai lutut. Ya.
Ya. Mahal tuh, kelihatan nanti ya, relatif ya. Malu, re. Wah, model baru ini celana sampai lutut tok itu ya. Amer regulatif ya. Oke. Ini yang pertama, kasus pertama. Real ini real ya. Real ya. Yang kedua ya. Ini saya ditawari ini 12 in aja ini. Ini juga real ini 12 real, 12 in ini pipanya. Yang tadi kekecilan kan gitu ya pipanya. Masih ingat ya? Pipanya kekecilan ya. Coba kita lihat ya. Ini kalau 12 in, nominal ID-nya itu 11,9 inch ya. Padahal kebutuhannya hanya 8,2 gitu. Nah. Maksudnya paham enggak ini? Pipanya itu segitu ya. Tersedia itu 12 in, tapi kamu hanya butuh 8, itu. Kamu terima enggak gitu? Stella ini bisa jawab ini. Estel, ayo Bu Ketua gimana Bu Ketua? Dari tadi kamu senyum aja ini. Saya cukup. Terima, karena cukup mencukupi. Kan dia, kita butuhnya 8,5, kita dapat 11,9, mencukupi yang kita butuh. Gitu ya. Kalau saya tadi analogikan celana jeans, berarti kamu tak kasih celana jeans ukuran 40, gue terima juga gitu ya. Bisa di permak, Pak. Oh, kalau kelebihan bisa dipotong, oh, kalau kurang nggak bisa. Wah, ini pantas ini tadi kontraktor ini, pinter bujui ini. Pinter bohong ini ya. Pantas ini kontraktor-kontraktor, ini calon ini ya. Oh, mata Twitter Stella ini ya. Ya, enggak apa-apa. Ini saya buka kartu juga ini ya. Enggak apa-apa. Kalau saya, mestinya kan secara ideal ya, itu juga ditolak ya. Juga ditolak. Mestinya ditolak juga itu. Karena tidak sesuai sebenarnya ya. Harus desain itu harus pas gitu ya, harus pas. Sama ya, harus pas. Hanya saja ya, yang namanya bisnis ini ya. Yang namanya bisnis, kamu nanti juga sama ya, juga sama. Mungkin kamu pada posisi nanti pada di divisi apa niaga ya, atau di unit pengembangan bisnis ya. Nah, itu dia punya proyeksi tahun beberapa tahun ini pasti ada kenaikan produksi seperti itu ya. Ada kenaikan produksi. Nah, kalau ada kenaikan produksi, mungkin kamu tidak lagi mengalirkan 50 mmSFD. Barangkali kamu akan mengalirkan 70 mmSFD karena kebutuhan listrik itu semakin meningkat, misalnya seperti itu. Bisa dipahami enggak ini? Nah, kalau seperti itu, maka untuk proyeksi 70 kenaikan tadi, 70 hingga 70 mmSFD konsumsi gas untuk listrik itu tadi, maka saya tidak akan investasi pipa lagi. Ya, cukup karena kebaikan hati kontraktor bisa jadi seperti itu, berbaik sangka, atau kebodohan kontraktor ya, karena nggak bisa desain, mereka menyediakan 12 in itu. Ya. Nah, ini saya tunjukkan ini kontraktor-kontraktor seperti ini. Ada yang mencari ya itu malingnya ya, ketemu maling, salah satu maling gitu ya. Nah, ini saya buka kartunya ini di desain yang lain bawahnya ya. Bawahnya ya. Nah, makanya kalau kamu punya knowledge sebagai maling ya, itu mahal juga itu. Mahal juga ya biaya. Nah, kamu dicari itu ya. Ya, high quality jomblo kayak Latif ini, dicari kamu ya Latif ya. Dicari juga kamu ya. Nah, hunting itu, di hunting banyak sama cewek-cewek cakep gitu ya. Nah, nyari kamu Latif ini ya. Ya. Ini yang satu dia mencuri ini, mencuri ya. Nah, artinya dia menyediakan pipa yang terlalu kecil ya. Apakah bisa? Bisa. Tapi pipanya pasti bersiul gitu loh. Kamu enggak pantas lah Latif desain pipa bersiul itu enggak pantas Latif. Enggak pantas ya. Ya. Atau pipa bergoyang enggak pantas juga itu ya. Mosok ono pipa dangdutnya enggak pantas Latif, enggak pantas ya. Oke. Ini yang satu lagi karena dia enggak bisa desain ya. Yang satu lagi kontraktornya nggak bisa desain ya, over desain, ini namanya over desain. Jadi dia menyediakan lebih dari cukup, mestinya dia akan menyediakan ya di kisaran 8 inch itu sudah cukup gitu ya. Paham maksud saya ya, ini pembelajaran itu bisa dari sesuatu kekeliruan ya. Ya, saya bisa menempatkan pada desain yang benar ya, bisa juga ya.
Tapi saya sengaja ini menunjukkan desain-desain sing ngawur-ngawur ya, supaya kamu belajar nanti ini. Ya. Oke. Okay. Nah, yang satu ini saya accept ya, saya terima desainnya karena nanti setelah 5 tahun itu ya, saya enggak investasi pipa lagi gitu. Kenaikan konsumsi gas saya itu masih cukup menggunakan pipa itu. Maksudnya paham enggak ini? Paham ya? Paham enggak? Bingung ini. Rais, kamu paham enggak ini? Iya. Ada paham? Paham, Pak. Paham ya, jangan lamun lo ya. Ya, jangan lamun lo ini. Oke ya. Oke. Yang kedua ini ya. Ini menarik lagi ini ya. Saya sengaja ini supaya membuat deg-degan terus-terus. Ini meningkat ini kecerdasan kalian tadi buat meningkat terus ini ya. Intinya harus fokus, jangan sampai ngantuk. Karena saya memberikan ilmu ya. Dan saya ngajari bukan ilmu dukun ini, bukan ujum dah. Ini ilmiah sekali ya. Ilmiah sekali. Ya. Saya yakin ya, saya yakin-yakinnya. Kelas lain enggak diajari seperti ini. Akan diajari seperti ini ya. Saya ngajari supaya kamu itu enggak pragmatis belajarmu ini. Oh, memilih ya, memilih tok itu bahane. Tapi menutup mata ini gawe apa gitu loh. Ini real ini ya. Kasus real ini gitu. Ya, makanya aja turu ya. Meskipun sudah malam ini aja turu dhisik ya. Nah, ini ada mechanical strength ya. Pada saat kita melihat seperti ini ya. Nah, sekarang saya mau tanya ini, adakah properti dari material? Nah, roughly. Awak. Apa ini properti materialnya ya? Ada enggak di situ? Material pipa. Material yang pipanya ya. Heeh, carian. Siap-siap. Gusti, bagus. Yang propertinya itu dari itu, Pak. Dari desain faktornya karena kan dari table si itunya, dari pipanya. ASME B31.8 itu kan. Enggak ada itu kan pipanya deh itu. Tambel yang pipanya itu yang itu. Yang OD of pipe dalam inch. Itu. Belum tepat. Enggak apa-apa. Terus ini kamu itu kurang tepat, belum tepat. Oke, okay. Gusti bagus. Ini yang dari Bali ya, Gusti ya. Iya, Pak. Denpasar atau mana? Ya Pak, lagi di Denpasar. Denpasar ya. Oke, Bli. Mana Bli? Mana ini yang namanya properti materialnya, Bli? Bingung, Pak. Bingung ya. Ini loh. Ini saya, tadi saya mancing ya. Untuk mendesain butuh properti apa? Fluida. Saya pancing lagi nih sekarang. Untuk mendesain, ini juga properti materialnya. Luar biasa. Yang ngerti properti ya dari internal structure itu orang teknik kimia gitu loh. Saya itu pancing ini ya. Kalau properti kayak gini ini mesin juga ngerti ya. Mesin juga ngerti ini ya. Spesifik minimum yield strength itu ngerti. Mesinnya juga ada mata kuliahnya ini. Nah, tapi itu kamu dikasih otak ini, dikasih knowledge untuk mikir ya apa sih mesin mikir itu. Luar biasa kalian ini. Ya luar biasa, kamu tuh ngerti kerjaannya memang mesin ini. Ngomong desain pipa itu kerjaannya memang mesin itu. Ya, desain pipa itu kerjaannya orang mesin. Tapi mereka gak bisa desain detail kalian. Gak bisa desain sedetail sekalian ini. Gitu. Karena mereka gak ngerti propertinya gitu loh. Gak ngerti propertinya, baik fluidanya maupun ininya. Nah, ya ini SMSJ ini adalah salah satu properti materialnya ya. Yang dipengaruhi oleh tadi saya sebutkan di awal soal ya, yield strength itu loh. Itu properti material ya. Itu properti material. Kalau properti materialnya berbeda, maka SMSJ-nya juga berubah gitu. Paham enggak maksud saya? DNA-mu berubah, ya, sifatmu juga berubah gitu loh maksudnya. Paham enggak maksud saya? Itu ya. Nah, ini jadi keakurasian kamu memprediksi properti itu penting di dalam desain alat itu. Itu. Oke, sekarang kita contoh ini ya. Tadi persamaannya ini ya, persamaannya ini ya. Oke, yang tadi yang dimasukkan 6 inch itu ya. Ya. Yang disediakan tadi, misalnya tadi ini ya.
itu ketebalannya 0,28 inch ini, 0,28 inch. Ya. 0,28 inch. Ya. Ternyata ya, dihitung kebutuhannya itu 0,12 inch. Gitu. Oke. Bagus, panggilannya siapa ini? Gusti atau Bagus atau Surya atau Buana? Ya, Bagus saja, Pak. Oke, Bagus. Kamu terima enggak ini lamarannya cewek cantik ini nih? Ya, kamu terima enggak? Enggak, Pak. Loh, enggak. Ya, apa sih? Ini loh, yang ini loh. Ini kan kamu dikasih ini, ada pipanya ditawari oleh kontraktor. Ketebalannya itu 0,28 inch, Pak. Kebutuhannya itu hanya 0,12 inch. Kamu terima enggak gitu, Bagus? Kalau ini terima, Pak. Terima ya, karena kenapa diterima? Karena dari speknya sendiri itu sudah mencukupi. Ada yang 0,28 bisa. Nah, itu ya. Jadi ini kamu dikasih pipa itu lebih tebal dari kebutuhannya. Paham nggak maksudnya? Kamu dikasih pipa yang lebih tebal dari seharusnya yang kamu butuhkan. Artinya kamu itu diberikan pipa dengan kekuatan yang lebih. Paham maksudnya? Diterima enggak? Diterima. Kamu di butuhnya itu, butuhnya misalnya itu butuhnya oke, misalnya Toyota Rush gitu ya. Misal ini Toyota Rush. Ternyata kamu dikasih Toyota Fortuner ini. Wah, diterima enggak Bagus? Sangat diterima. Diterima. Yo ini analoginya ini. Ini analoginya ini. Itu. Nah, kebutuhannya itu pipanya lebih tipis, tapi kamu dikasih pipa lebih tebal. Artinya ya enggak apa-apa ya. Ini lebih kuat, ini umurnya nanti pasti lebih lama. Demikian halnya tadi ini juga sama ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, nanti ada Excel-nya sebenarnya itu, ada Excel-nya nanti. Kalau cukup waktu mungkin di pertemuan berikutnya atau ya enggak, kita di pertemuan berikutnya atau kapan ya. Ya. Nah, ini sekarang ini ada corrosion factor include ya. Jadi ada tambahan TE ini ya. Nah, ini ceritanya ini. Ceritanya ya, ini luar biasa, orang teknik kimia itu luar biasa ini ya. Dia itu mikir mungkin safety terus ya. Orang teknik fisika juga mikir safety terus ya. Makanya ada kalau kaidan desain itu ada layer of protection LOPA ya. Layer of protection. Teknik fisika mempelajari, teknik kimia juga mempelajari itu. Nah, ini satu, ini kecerdasan kamu ini. Kamu bisa memahami orang teknik fisika mikir juga ini. Ya, jadi di sini itu kamu menambahkan ketebalan tertentu, ya. Ini ada apa? Tambahan ketebalan ya. Ya, ini ada apa itu? Corrosion allowance-nya ada TE seperti itu ya. Itu untuk mengantisipasi terjadinya korosi di dalam fluida. Maaf, korosi yang terjadi di dalam pipa tadi itu. Jadi fluidamu ini sebenarnya ya cukup bagus tadi itu, tapi tendensi adab maupun potensi terjadinya korosi itu masih ada. Nah, korosi tadi itu ya, itu ditambahkan ketebalan tertentu gitu loh. Jadi meskipun ada korosi itu masih termitigasi ya, masih terkontrol. Saya sediakan ketebalan tertentu yang saya sacrifice-kan atau saya korbankan gitu loh. Selama misalnya umur 15 tahun. Bisa diterima enggak maksud saya ini? Bisa, Pak. Bisa. Paham ya, Latif? Benar ya? Iya, Pak, paham, Pak. Jadi ada ketebalan tertentu gitu ya. Kalau yang tadi itu tidak ada ketebalan ya. Kasusnya memang dia enggak mempertimbangkan corrosion allowance-nya. Kalau sekarang saya menyadari bahwa ya memang kalau kalian nanti bisa memahami nanti itu kualitas gas itu. Mungkin sekarang belum memahami tapi enggak apa-apa ya. Ini saya tambahkan ketebalan tertentu gitu. Supaya apa? Nanti pada umur tertentu meskipun jadi korosi itu masih aman. Ya realnya itu memang di tiap tahun itu akan di assessment ya pipa kalian tuh. Realnya itu di assessment seperti itu. Jadi ada maintenance-nya itu. Pipa itu selalu dilihat ketebalannya berapa, korosinya seperti apa, seperti itu, realnya seperti itu. Okay. Nah ini kalau kita fokus ke tadi ya, pipa yang tadi disediakan 0,28, tapi kalau ditambahkan tadi
corrosion duluan, maka semakin tebal ini kebutuhannya, semakin tinggi. Paham nggak maksudnya? Dibanding tadi. Nah, ini 0,1 ya. Kalau ada ketebalan tambahan, ini menjadi 0,2. Kelihatan nggak maksud saya? Ya. Nah, meskipun itu ada corrosion allowance, ya, itu masih tetap di bawah 0,28, sehingga masih di acceptable. Maksud saya ini paham nggak ini kalian? Paham? Paham ya? Paham, Pak. Raisa, ngerti nggak? Masih bisa mengikuti, Pak, paham. Ini yang saya maksud tadi. Sekarang kita bicara ini EPR berarti 14E maksimum gas velocity 60 feet per second. Nah, ini coba dilihat lagi ya, dilihat lagi. Oke, kali ini roughly jawabannya harus benar. Nah, harus benar. Property fluida yang mana ini ya? Property fluidanya coba. Seperti di fluidanya itu Pak. Yang apa? Yang mana? Yang dari gas compressibility faktornya Pak. Compressibility. Oke, betul ya. Salah satunya itu. Ada nggak salah duanya? Yang Arla. Flowing maaf Pak. Oh iya, wes Alifa, gimana? Yang flowing temperature sih Pak, sama kayak gas flow rate at standard condition. Bukan ya, jangan terpancing dengan diskusi saya ya. Saya itu sering gitu diskusi itu ya. Ya, saya memancing ya, karena memang terperinci, jawabannya terperinci ya. Kalau kita bicarakan tekanan, ya, temperatur, itu adalah kondisi operasi itu. Ya, tekanan, temperatur, itu adalah kondisi operasi, itu bukan properti. Paham Alifa ya? Oke, ini tampang kamu ini tampang cerdas ini ya. Alifa ini kata ini, IP ini api kata ini. IP mu berapa ya Alifa? 4, berapa? Eh? Belum. Nek Rais ini pasti lah ini ya. Wah, tampangnya ini tampang pecel ini kata ini. Pira Rais IP kamu sekarang? Jangan malu Rais. Berapa lupa? Lupa. Ya, Eman ya, kamu putra daerah ini dari Kediri, tunjukkan ya Kediri ku kenarok ya, mereka dedes ya. Oke. Okay. Nah, ini. Fokus di sini. Saya ingin tanya Rais ini. Nah, saya ingin tanya Rais. Rais fokus ya. Tadi kan ceritanya atas tadi 6 inch, itu pipanya kekecilan atau kebesaran Rais? Yang 6 inch tadi. Itu kekecilan atau kebesaran tadi? Kecilan Pak, mintanya kan 8 tadi. Betul, oke, masih fokus ya. Oke ya, menarik ya. Ini coba dampaknya apa ini Rais itu? Dampaknya apa itu? Pipa kekecilan terus dipaksakan itu. Ini kan kecepatan itu ya. Di situ kan sudah ada keterangan. Nah, tidak saya terima itu. Kenapa Rais tidak saya terima ini? Jadi lebih tinggi gitu Pak. Kecepatan gasmu itu ya, kecepatan gasmu itu lebih dari standarnya. Di situ kan 100-an lebih ya. Iya Rais ya? Iya Pak. Standarnya, standar, benar-benar standar itu 60 feet per second itu. Yang pasti ini pipamu itu getar di situ, ya pipamu bergetar, ya ini gak pantas dipakai ini ya, pipamu bergetar. Pada kondisi tertentu bisa jadi bersiul juga. Nah ini nanti kelihatan konangan bahwa itu pipanya kekecilan, ya. Ya semuanya nggak bisa ditipu ya itu. Nah ini ya, kalau saya tadi punya standar sendiri ya, Rais ya. Berapa tadi standar saya, Rais? Misalnya untuk PGN, Pertamina, pembangkit, kayak itu, PLN, kayak itu. Standar saya berapa tadi? Berapa feet per second, Rais?
Maaf Pak, mungkin tadi pas bahas ini saya rekon ya, pas tadi mati lampu ada di. Oh mati lampu. Ya. Pak Es, anak pepatah gini katanya. Gimana, Pak? Tak omboi alas itu seombo alasan murah. Sanggup aja. Alasan naik gitu Pak Es ya. Sa ombo alas itu seombo alasan murah. Ngerti ya, bahasa Indonesia-nya Pak Es. Ada di sini ada ini Nusantara ini coba dijelaskan. Ada yang dari Jakarta ini, Rafli ini dari Jakarta ini ya. Gak ngerti tadi kita bicara apa itu. Iya. Oh, iya. Seluas-luasnya hutan masih luas alasan itu. Rafli gitu ya, banyak alasan temanmu namanya Rais ini. Ditanyain berapa standar saya. Oke. Kita buktikan Rafli juga masuk kategori banyak alasan enggak ini. Hei, kamu fokus enggak tadi? Ayo Rafli. Berapa standar saya? 40, Pak. Pintar, cerdas ya, masih ingat ya. 40 feet per second, Pak Es ya. Jatuh mangan nih. Ya, jatuh ya 40 feet per second ya. Itu lebih ketat saya, lebih ketat ya. Jadi saya pengin desainnya ini lebih tenang ya. Saya enggak kepengin nanti suddenly gara-gara masalah pipa nanti ada kebocoran ya. Oke, stop produksi listrik ya. Lampu mati se-Jawa Bali, gak lucu. Ya, gak lucu. Ya. Saya waktu commissioning ya, saya waktu commissioning pabrik CNG itu, saya itu under pressure, saya diteror itu. Ya, diterorin nasional ini ya. Pokoknya nanti jangan sampai gagal ini, jangan sampai gagal ini pabriknya. Nek gagal sudah gak ada pabrik-pabrikan gini gitu ya. Jadi commissioning itu nanti itu salah satu syarat pada saat penerimaan pabriknya ini. Nah kalau ini bermasalah bisa jadi ya listrik Jawa Bali ini putus. Ya. Listrik mati gitu ya bagi PLN 1 jam itu miliar loh Rek. Ya. Saya bisa tunjukkan datanya nanti pengeluaran itu ya, pengeluaran pembangkit itu. Yang pasti hitungan jam itu ya itu sudah ratusan juta itu. Ya, itu untuk satu unit saja. Bayangkan kalau ya karena ini Jawa Bali itu interconnected ya, terkoneksi satu dengan lainnya itu. Nah ini kalau ini yang jelek lah kira-kira, yang lainnya juga terpengaruh gitu. Ya nggak lucu ini nanti industri lampu mati gara-gara pabrik Pak Tovani gagal. Under pressure itu saya ya, nggak ada contohnya pabriknya ini ya. Ya, nanti ya mengane ya. dikuatkan mental kalian. Kalau ini gimana Rais satunya ini? Kalau pipanya tadi 12 ini tuh kebesaran atau kekecilan? Ini besar kan Pak, itu tadi mintanya 8,5 ini dikasih. Efeknya apa ini kalau pipanya besar terhadap kecepatannya? Kecepatannya jadi lebih pelan. Pelan. Maksimalnya dia minta 60, di kecepatannya 20. Oke, pintar ya. Ya, wes fokus ya. Jadi kamu terima ini, ya artinya tenang pipamu ini. Jadi nggak banyak, nggak jubel-jubelan gitu loh. Itu, ini kamu terima seperti itu. Nah, kamu terima ini. Oke, sekarang kalau flow-nya, maksimum flow rate-nya ini, maksimum flow rate-nya ya. Ini kamu tadi sudah tak pancing ya, ada Z dan seterusnya seperti itu ya. Nah ini desainnya kalau pipa kekecilan tadi itu. Saya tuh harus mengalirkan pipa 50 mm SCFD gitu ya. Itu satuan flow rate itu ya. 50 mm SCFD itu satuan flow rate. mm SCFD ini flow rate gas nih. Ya. 50 mm SCFD ini flow rate ya. Desainnya tuh 50 ya. Tapi kalau dihitung ja, dengan general equation maupun Wilmot equation itu pipa 6 inch hanya mampu mengalirkan maksimum pada 22 mm SCFD. Paham maksudnya? Ya. Maksimumnya itu hanya 6 inch itu 20 mm CFD gitu. Nah, itu. Makanya pada saat kontraktor mendesain pipa ya. Ya, pada saat kontraktor mendesain pipa, saya itu minta semua aspek ini. Semua aspek ini. Biasanya yang mereka gunakan itu masih di flow rate-nya aja, apa di kecepatan. Pokoknya di bawah 60 feet per second. Ini sudah masuk kriteria Pak, bisa diterima. No. Wait a minute, belum kasih gitu. Saya minta semua analisanya gitu.
ya. Saya minta semua analisanya termasuk di sini ya, maksimum gas fluoridnya. Semua akan kelihatan itu borok-boroknya itu. Semua akan kelihatan ya. Ini saya ngajari kamu jadi detektif ya, jadi orang sing supaya ngerti tool-toolnya di mana saja mereka itu mencari keuntungan ya, kontraktor-kontraktor itu. Tadi kontraktor nek salah satunya desain pipo itu hanya menyajikan data bahwa dia lolos gitu ya. Lolos pada kriteria kecepatan di bawah 60 feet per second. Faham maksudnya? Tapi masih ada kriteria-kriteria penerimaan lainnya ya. Kayak tadi itu ya. Faham maksud saya? Ada thickness-nya, sekarang ada maksimum fluoridnya. Faham enggak ini? Paham ya? Paham. Oke ya. Kemudian kalau ya ini ya 50 sama ya. Tapi pipa ini 12 in loh, ini loh. Itu mampu mengalirkan 120-an mmSFD gitu loh. Nah, saya itu enggak khawatir meskipun di 5 tahun ke depan ada kenaikan konsumsi listrik ya sampai ke 70 mmSFD, saya enggak khawatir karena pipanya ini masih cengat-cengat cukup gitu loh. Paham, Rais? Paham ya. Next, ini ya. Ini maksimum allowable operating pressure ya, tekanan ya. Ya, ini saya kira gampang ini ya. Oke. Ini tadi yang di tekanannya PSI-nya maksimum tadi di 500 PSI ya. Tapi pipa tadi itu bisa mengalirkan sampai tekanan 800-an. Jadi sangat-sangat cukup. Saya kira itu ya kelasnya ini ya. Oke. Sampai di sini dulu kelasnya. Apa ada pertanyaan? Izin bertanya mengenai presensi. Presensi, oke. Presensi. Tadi sudah saya buatkan, tinggal saya kodenya ini. Ini semua hadir atau gimana? Semua hadir atau enggak ini? Kalau hadir saya tandani semua ini hadir. Hadir semua enggak ini? Atau ada yang absen? Ayo Stella. Kalau lihat di partisipannya kurang satu orang. Kurang satu. Oke, tanda semua, tanda hadir semua dulu. Siapa yang enggak masuk ini? Ya sudah, ini urusan gampang ini, urusan gampang guys. Oke, ada pertanyaan enggak ini? Ada pertanyaan? Permisi Pak. Untuk hari Jumat itu apakah materi lagi atau webinar Pak? Untuk hari ini ya. Mungkin seperti itu. Oh iya, teman berikutnya kelompok 1 carbon steel sudah siap belum? Harus siap, santai saja. Kau nek keliru ya tak lurus no. Ya, sing penting menyiapkan nyalinya dulu. Gak popo. Kelas biasa aja. Ya. Ini majelis ilmu ini. Ya. Dari senyumnya Rais sudah siap ini Rais ini. Siap Rais ya. Siap dibully Rais. Oh nyesel aku nyoba kelas ini ya Rais ya. Gak apa-apa Rais, mau ditutup kelas ini gak apa-apa ya. Ya. Oke Rais, nek datang ke Surabaya jangan lupa ya bawa pecel ke diri ya. Oke, ada pertanyaan gak ini? Belum ya, oke kita lanjutkan. Bagus, mau ini kelompok 1 mulai atau saya detailkan lagi itu? Ada Excelnya sebenarnya, masih ada data Excel itu. Tapi saya ingin kalian sudah mulai presentasi ini. Setelah karbon nanti bisa saya lanjutkan ke penggunaan spreadsheet-nya itu. Ada Excel-nya di material yang saya berikan itu. Kalian utak-atik dulu lah. Gratis deh ini. Pokoknya konsumsi untuk kelas ini ya. Jangan untuk konsumsi di luar ya.
jangan sekali-sekali di-upload ya, karena ini ya confidential itu ya. Ini ada NDA ya, non disclosure agreement saya dengan apa itu AIT ya, dengan AIT ya. Ya. Jadi jangan di apa itu unggah kemana-mana. Cukup untuk konsumsi kalian, free of charge itu ya. Free of charge itu ilmu itu ya. Free of charge, tapi jangan dimain-main, jangan diunggah-unggah ya, bagus ya. Banyak sebenarnya, banyak. Materinya banyak saya ngajari itu. Oke, kelompok satu siapa sih ketuanya ini? Kelompok satu siapa ketuanya? Belum ada ketuanya, Pak. Belum ada ketuanya. Ya, siapa sih kelompok satu di sini? Yang kelompok satu mana? Ini ada saya, terus Devi, terus Fatimah, sama Desa, terus Gali. Oke. Okay. Gimana, Rais? Siap? Sama Efra juga, Pak. Sama-sama? Sama... bentar. Enggak sih. Efra, enggak ada di sini. Ya, udah, Pak. 6. 6. Ya. Ini meskipun online ya, kalian tetap usahakan diskusi ya, satu kelompok ya. Ya, sebentar lagi kan kelas hybrid ya, sebentar lagi ya. Dengar ya, ada kelas hybrid berikutnya, sebentar lagi kan ya. Ya, sambil menikmati apa itu, suasana Surabaya yang panas ya, nggak apa-apa. Yang Jakarta datang aja ya, datang. Gimana, sudah siap belum Rais kelompok kamu ini hari Jumat? Ya harus siap, Pak. Harus siap ya. Bagus jawabannya, hapus ya. Nggak apa-apa, salah ya nggak apa-apa. Tempatnya salah di sini mahasiswa itu ya. Sudah nggak ada intimidasi fisik sekarang itu ya. Kalau dulu iya, kamu tak lempar sepatu, tak lempar apa, iya dulu ya. Sekarang semenjak ada medsos itu, wah ada HAM itu loh, gara-gara ada HAM itu loh. Ya, garai mas falem deh. Gitu. Ya, bagus itu under pressure itu ya, kuliah under pressure itu bagus itu. Supaya tetap fokus ya. Ya Rais gak usah jawab tadi itu, sudah ada yang itu dari meja saya itu Rais. Zaman saya kuliah Rais ya. Karena nggak ada gitu ya, jadi jangan terlena, kamu sudah banyak kemewahan ini ya, sudah nggak diintimidasi dosenmu. Ya. Oke, okay. Ya. Kita ketemu hari Jumat, siap-siap Rais ya, untuk yang kelompok carbon steel sebenarnya sudah ada di situ, kamu boleh catat sekarang ya, jadi sudah saya ingatkan kalau nggak salah di Stella ya, sudah saya WA nggak kamu? Poin-poinnya itu belum, Pak. Belum ya. Ya intinya yang pertama itu saya ingin kalian mulai mengenali terkait. Oh ini sudah 9:30 ya, nggak apa-apa. Sebentar aja. Masih ngantuk nggak ini Rais? Belum, Pak. Belum ya. Ini selesai kuliah ini saya masih ada kerjaan lainnya ini ya. Ya, saya mau dapat proyek dari Kementerian Pertahanan ini ya. Pak Prabowo datang ke ITS, saya ada kerjaan langsung itu. Ya, semangat ya. Saya sebenarnya menolak tapi sudah paksa harus nerima itu ya. Perintah rektor itu ya. Sebenarnya sudah menolak, enggak mau kerjaan proyek ini ya. Capek ya soalnya. Oke. Yang pertama berkaitan dengan nama-nama kode ya, kode-kode apa itu carbon steel, kode-kodenya itu ada itu, jadi ada huruf kemudian angka-angka. Nah, angka-angka tadi itu ada apa aturannya, sebenarnya sudah ada di PowerPoint itu yang pertama ya. Kemudian di situ ada klasifikasi ya, klasifikasi carbon low, medium dan seterusnya itu tadi. Nah yang pasti kalau kita membicarakan kualitas itu pasti ada berkaitan dengan spesifikasinya ya. Kalau kita membicarakan spesifikasi, maka kandungan karbon, nah itu kandungan karbon antara low, medium, dan high itu pasti berbeda. Nah ini kamu harus point out ini. Ya. Saya harus membiasakan kalian berpikir bahwa kalau komposisinya berubah, sifat saya juga berubah. Paham maksudnya? Oke.
sehingga di situ nanti kamu bicara spek, ya tadi ada low, medium, dan juga impuritiesnya, ya, atau residunya, oke, ya, ada residu. Nah sebenarnya di nek kalau kalian punya nyali itu, punya kenalan di teknik mesin, ya material, ya I strongly suggest, ya ini saya sangat menyarankan kamu kontak mereka, kamu kontak mereka. Ya, kontak mereka, minta, ya, minta ada enggak sih gitu, ya, ada enggak sih persamaan empiris gitu, ya, persamaan empiris yang menghubungkan antara properti material dengan komposisinya gitu. Paham maksudnya? Misal saya itu ingin modelkan, ya, saya ingin memodelkan yield strength, ya, yang dipengaruhi oleh komposisi material carbon steel tadi itu. Paham enggak maksud saya? Ya. Ini pertanyaan salah satunya ada di kuis nanti ini. Nah, salah satu pertanyaan ada di kuis ini, ya. Ya, tak buka aja ini, ya. Nek kamu punya nyali gitu, ya. Ya, yes, kamu pilih lah Rais, cari cewek yang paling cantik di material, kamu PDKT di situ. Wah, itu. Enggak berani kamu. Wah, pakai rok aja enggak berani. Ya, harus berani nanti komunikasi dengan alumni lah, silakan. Ya, mbak alumni nggak apa-apa, dengan kontraktor silakan, ya paling elegan ya dengan teman-temanmu multidisiplin dari material, dari mesin, tanya, ya bisa nggak sih, ya kita memprediksi properti material bahan, ya, dari komposisi penyusunnya gitu. Itu saya masukkan di dalam salah satu soal nanti itu, ya. Komposisi ini A106 itu apa? Sifatnya kok bisa gitu? Nah, itu salah satunya. Kalau bisa coba di apa itu diprediksi, ya. Nah, itu. Itu barangkali nanti PowerPoint-mu bisa membuka wawasan ke teman-temanmu, ya. Kamu cari apa korelasinya? Enggak harus di hari Jumat karena biasanya butuh 2 sampai 3 trial, ya. 2 sampai 3 pertemuan untuk kelompok ini baru selesai gitu. Nah, itu. Biasanya gitu. Nek kamu cukup cerdas bisa jadi satu kali ketemu selesai itu. Nah, saya simpan kelompok yang terbaik itu di untuk kita menjadi hiburan, ya, di pertemuan terakhir itu, ya. Nah, itu ada desain itu, desain proteksi pipa, desain proteksi pipa itu kita simpan untuk kita nikmati bersama di akhirnya itu. Oke. Okay. Oke, okay, ada pertanyaan. Ini ada Aurelia. Kalia, gimana? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, Raisa Ronaldo ini gimana? Ada apa ini? Ada pertanyaan nggak ini? Aman, Pak. Aman, ada, Pak. Aman, ya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, bisa saya close ini? Bisa, Pak. Oh. Bisa. Oke. Oke, saya kira kelas ini bisa kita akhiri. Kalau ada yang kurang berkenan dari saya, mohon dimaafkan, ya, semua ini untuk ya cuk aja, ya, tapi supaya nanti membangkitkan apa itu gairah kalian, ya, untuk lebih cinta sama ilmu gitu, ya, bukan cinta sama perempuan, ya, cinta sama gairah keilmuanmu nanti, ya, jangan banyak ini buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti medsos-medsos saat itu, ya. Kira-kira gambarannya gitu. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.